Polda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi telah naik tipe dari yang semula Polda tipe B kini berubah menjadi Polda tipe A. Peresmian kenaikan tipe Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini secara langsung dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sebelumnya adalah Polda dengan tipe B. Namun setelah melalui pengkajian dan penilaian dari berbagai indikator, Asrena Polri dan Kementerian Pan-RB memutuskan bahwa Polda Daerah Istimewa Yogyakarta layak menerima peningkatan tipe. Kapolri yang tiba di Polda disambut secara langsung oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Brigjen Pol Ahmad Doviri di pintu masuk Polda. Setelah penyambutan selesai, Kapolri memasuki Mapolda dengan menaiki kereta kencana yang dikawal dengan prajurit bergodo menuju tempat peresmian. Dengan adanya perubahan tipe Polda menjadi tipe A, maka nantinya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan dipimpin oleh seorang kepala kepolisian dengan pangkat Inspektur Jenderal atau Perwira Tinggi Polri Bintang 2. Menurut Kapolri, peningkatan tipologi Polda Jogja ini harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kota Yogyakarta. Sebab menurut Kapolri, peningkatan ini tidak akan berarti jika pelayanan kepada masyarakat tidak meningkat. Selain kenaikan tipe poldanya, yang paling utama adalah Polda juga akan diperkuat dari sisi personil, logistik, sarana, dan prasarana. Harilah hari monumental bagi Polda DIY, bagi Mabes Polri, dan juga tentunya bagi masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena pada hari ini secara resmi, setelah adanya penyerahan pataka tadi, menandai kenaikan Polda DIY yang semula tipe B dipimpin oleh bintang 1 menjadi tipe A yang dipimpin oleh seorang bintang 2. Tantangan-tantangan ini mulai berubah. Aksi-aksi, demonstrasi, kemudian gangguan-gangguan kamtipmas yang lain, street crimes, kejahatan di jalanan, kemacetan lalu lintas, dan berbagai permasalahan-permasalahan kamtipmas lainnya terasa cukup meningkat. Nah, ini harus diimbangi dengan peningkatan mekanisme dan manajemen pengamanan yang lebih baik. Salah satunya, Polda DIY sebagai salah satu ujung tombak dalam penciptaan situasi keamanan ketertiban masyarakat, kami anggap perlu untuk diperkuat menjadi tipe A. Dan sesuai dengan standar Polda tipe A, ukuran terpenting ke depan adalah kinerja serta harus mampu menjaga situasi kota Jogja agar lebih aman, tertib, dan damai. Perkuat. Kenapa ini dilakukan? Karena dinamika Yogyakarta sangat luar biasa pesat pembangunannya. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.